Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Aja Malta. Kali ini saya ingin berbagi ya. Di sini saya menggunakan modem WiFi dari Huawei ya. Di sini indikatornya ponnya warna merah. Kita akan cari tahu penyebabnya ya. Kenapa bisa warna merah ini? Penyebabnya. Dan ternyata setelah saya cek di komputer saya dan di HP, dia loading, dia tidak mau ngonek ya. Atau misalnya dia mau ngonek tapi pause internet gitu, jadi internetnya tidak ada ya. Kita akan cari tahu penyebabnya. Kita akan coba untuk matikan dulu, siapa tahu kerusakannya di device-nya ini atau mungkin di kabelnya ini, atau mungkin ntar kita tanya ke orang Telkomnya. Jadi kita akan cari tahu dulu dari yang terdekat ini dulu aja. Kita akan coba untuk matikan dulu ya. Oke, ini udah mati ya. Udah mati. Kita tunggu beberapa detik. Kita akan hidupkan kembali. Ini udah hidup ya. Soalnya ini udah agak lama ya, sejam yang lalu ini mati, timbul warna merah ini, ponnya warna merah. Nah, kita tunggu. Dan untuk kabel ininya, ini masih terkonek. Masih terkonek ke sini. Tidak ada masalah. Jadi ini masih powernya. Nah, dia berkedip. Nah, ini masih merah. Ini masih merah, berarti menandakan koneksi atau ada gangguannya, gangguan di koneksi internetnya antara device ini sama jaringan Telkom. Nah, kalau dia termasih ya. Kalau di sini untuk WiFi-nya dia udah nyala ya, nyala. Artinya ini untuk WiFi dari ini ke bisa cek di handphonenya itu masih nyala. Cuman ini terkendala kita koneksinya terputus gitu. Jadi kita tidak bisa masuk ke internetnya gitu. Ya gitu aja, nanti saya kabari. Saya akan telepon dulu ke pihak Telkomnya apakah gangguan ini terjadi di mana gitu. Oke, segitu aja video sharingnya kali ini tentang bagaimana lampu phone ini kok bisa nyala hidup dan koneksi internetnya terputus. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan silakan untuk tinggalkan komentar kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Dan silakan untuk di like dan di share jika informasi ini bermanfaat. Segitu aja informasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.